Annyeonghaseyo Chungu, gak terasa sekarang udah memasuki bulan September, gak terasa waktu berjalan cepet banget. Selama di tahun 2023 ini, banyak banget series-series yang seru. Contoh yang aku tonton ada DP2, Revenant, terus kemarin juga aku nonton First Respondent 2, dan juga yang lagi hits-hitsnya itu ada Movie. Aku sendiri memang suka yang genre-genrenya tuh thriller, horor, dan juga kayak kriminalitas gitu. Biasanya aku tuh ngajakin suami aku buat tonton juga. Makanya kali ini aku mau ngajak dia buat main tebak-tebakan judul-judul dan juga lokasi syuting tempat di mana series itu diambil. Jadi peraturannya aku akan memberikan pertanyaan dan suami aku akan menjawab. Pertanyaan ini juga bisa kalian jawab kalau kalian tahu jawabannya ya. Oke, kita mulai. Ini pertanyaan yang mudah banget. Yang pertama, manakah judul series yang syutingnya diadakan di Changdeokgung Palace? A. Sweet Home, B. Taxi Driver, C. Kingdom. Kingdom. Kenapa? Coba kita lihat apakah benar jawabannya. Ya, benar. Sekarang aku mau bacain fakta menarik tentang Changdeokgung Palace. Jadi istana Changdeokgung Palace itu tuh adalah situs warisan dunia UNESCO kedua di Seoul. Dibangun tahun 1405 pada masa dinasti Joseon oleh Raja Taejong. Bener satu. Sekarang kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Di mana lokasi pengambilan gambar untuk K-drama Hometown Cha-Cha-Cha? A. Jeju, B. Busan, C. Pohang. Busan. Yakin? Emang yang terkenal itu kalau misalnya dengar pantai mungkin yang lebih terkenal itu mungkin di Busan, Hande, Kan Beach, atau Jeju kali. Tapi kalau Hometown Cha-Cha-Cha, lokasi syutingnya itu ada di Pohang. Di Pohang. Nah, sekarang kita baca fakta menarik tentang Pohang. Dari Seoul ke Pohang membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 3 jam dengan menggunakan mobil atau bus. Karena di sana itu daerah pesisir kan, dekat laut, jadi Pohang itu terkenal banget dengan hasil laut yang melimpah. Gak cuma bisa menikmati boga baharinya, tapi kita juga bisa menikmati memancing di lautan. Ini kamu tinggal jawab benar atau salah. Namundong merupakan tempat pengambilan syuting Squid Game. Benar atau salah? Benar. Salah. Yang benar apa? Salah. Salah. Dah, mau dikunci jawabannya? Jawabannya benar. Ini emang benar kalau Samundong itu merupakan tempat yang disebut-sebut oleh si tokoh Squid Game, si Gi-hun sama si Sang-woo, ya kan? Kalau itu tuh ada tempat di mana mereka tumbuh. Itu emang benar. Jadi lokasi itu tuh adanya di sekitar Seoul. Sesuai juga kalau misalnya kita berkunjung ke Samundong itu emang area-area di situnya itu kelihatan lebih rumah-rumahnya, bangunannya itu lebih klasik kayak retro vintage-vintage gitu. Nah, kalian tau gak sih apalagi drama yang syuting di sini? Coba tulis di kolom komentar. Di Taxi Driver 2 itu mereka melakukan pengambilan gambar di Incheon Chinatown. Benar atau salah? Salah, coba pilih. Benar. Ya, jadi jawabannya adalah benar. Jadi adegan di mana Wang Taozi ketemu siapa? Miss Lim ya? Siapa sih kalau nggak salah Miss Lim atau siapa? Itu kan mereka ketemunya sebenarnya settingannya kan di Vietnam. Ada beberapa adegan yang itu diambilnya itu di Incheon Chinatown. Jadi di situ di setting seolah-olah settingnya lagi ada di Vietnam. Sekarang aku mau ngasih tahu nih info menarik tentang Incheon Chinatown. Lokasinya itu nggak jauh dari stasiun Incheon. Incheon Chinatown ini juga dibangun pada tahun 1884. Ada rekomendasi tempat yang aku pengen kasih tahu. Di sini tuh ada Jajangmyeon Museum. Jajangmyeon itu kayak mie gorengnya Korea. Ada juga Incheon Port Museum. Jadi kayak sejarah tentang berkembangnya pelabuhan Incheon.
Okay, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Kalian yang berbagi info lokasi syuting lainnya bisa sharing di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.